press conference dengan Shopee 2019 pada siang hari ini. Ladies and gentlemen, we will start the second session of the press conference now. Kami ucapkan selamat siang kepada semua para atlet yang sudah hadir di sini. Atas nama panitia kami ingin mengucapkan selamat datang di Jakarta dan terima kasih atas kedatangannya di acara press conference di Indonesia Open 2019. Good afternoon to all athletes. On behalf of the committee, we would like to welcome you and thank you for coming to this Bidney Indonesia Open 2019 press conference. Para hadirin sekalian, sudah hadir bersama kita 6 perwakilan atlet dari Jepang, Denmark, Inggris, dan juga Tiongkok. Ladies and gentlemen, already present with us 6 athletes from Japan, Denmark, England, and China. Dan sekarang saatnya saya ingin memperkenalkan mereka, I will introduce them. Pertama adalah Kento Momota from Japan. Good afternoon, thank you for coming. Give it a applause, please. After that, Zhen Ziwei from China. And then after that, Chris Langridge from England. Thank you for coming. After that, Andres Antonsen from Denmark. And also we have Watana Nagahara from Japan. Thank you for coming. Last but not least, we have Heibing Jiao from China. This is 6 athletes that are already here. Dan sekarang kita akan masuk segera ke sesi tanya jawab. Saya akan terlebih dahulu bertanya kepada mereka. Yang pertama adalah untuk Kento Momota dari Jepang. Kita punya 2 penerjemah. Ada penerjemah bahasa Jepang dan juga bahasa Mandarin. Untuk Kento Momota, pertanyaannya, Kento adalah unggulan titis ya. Kento adalah unggulan pertama di turnamen ini, juara Indonesia Open tahun lalu. Pertanyaannya, peluang Kento sendiri di Indonesia Open ini seperti apa dan bagaimana rasanya bermain di setelah? Konnichiwa. Kento さんは今第一位としてどんなチャンスが持てますか？この試合、次の試合に、スケール試合にどんなチャンスが持てますか？で、今まではどんな準備が持てますか？こんにちは。そうですね、まあ、第一シードとして、ディフェンディングチャンピオンとして出場できるのはすごい、自分にとって光栄なことですし、でも試合はどちらが勝つか分からないので、挑戦する気持ちを忘れずに、頑張りたいなと思います。Saya sebagai nomor satu, kesempatannya mungkin besar, tapi saya nggak mau lengah, saya akan tetap berusaha. Itu Indonesia ini,今どんな気持ちが持っていますか？そうですね、もう明日から試合が始まるので、まあ、自分自身すごい楽しみに、ここの、インドネシアのファンの方々はすごい熱狂的で、試合していて楽しいので、すごい楽しみな気持ちです。Saya selalu menantikan pertandingan Indonesia. Fans di Indonesia juga sangat besar dukungan terhadap saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Arigato. Bisa arigato sama konnichiwa. Selanjutnya kepada Zhen Ziwei dari China, terjemahnya. Pertanyaannya, tahun lalu kan dia menjadi runner up kalah dari
bulan pertama. Pertanyaannya, peluangnya tahun ini seperti apa dan target sensi Wang Yakyong sendiri apa? 去年你是在印尼公开赛拿了亚军，然后呢就是输给了那个纳吉尔嘛，然后他现在退休了，然后现在呢就是你在这次的印尼公开赛有没有一个把握拿到冠军？希望能够冲击冠军，因为这一次比赛就这一个系列赛我们还没有再拿到过冠军，所以我们希望能够冲击。 Kita tuh akan berusaha sebaik mungkin untuk yang Indonesia Indonesia Open kali ini karena sebelumnya tuh Jang Sui dengan Wang Yakyong tuh belum pernah ambil title ini. Jadi jangan berusaha. 那你觉得就是这次的竞争对手最强的是谁？我觉得都很强，每一个国家都有特别强的对手，所以我们需要的是做好自己，把我们自己的所有实力发挥出来，然后这个结果就不那么重要。 Semuanya sangat berat karena masing-masing negara tuh punya pemain yang sangat hebat. Jadi yang paling penting dari dirinya sendiri itu mempersiapkan dengan baik. Dan hasil tuh sebenarnya bukan hal yang paling penting. Thank you. Yeah, first language. You just won European Games 2019, just now. Congratulations. And my question is, in this Indonesia Open, you will face Hendra Hassan in the first round. What do you think about the first match? Hi everyone. Hello. Yeah, not the best draw. They're obviously a very, very strong pair. We played them in All England and didn't go so well for us. You know, they played very well, won the whole tournament. I think it's going to be very difficult in front of a very one-sided crowd, I'm sure. But we'll try our best, and we did play well a few weeks ago, as you said, in the games, the European games, and hopefully we can continue that form, but it's going to be a very tough match for us, and we'll just try and enjoy it, because obviously the crowd in Indonesian Open is, you know, it's probably the best crowd in the world. It's just unfortunate everyone's going to be cheering against us. Maybe we'll have one or two people cheering for us, but hopefully it'll be a good match, and you know, we'll try our best, and we'll see what happens. Thank you, Bruce. And next to Andres, after became a champion in that Indonesia Master 2019, what is your target here in the Indonesia Open? What is your target? What is your target? Here, sorry. Hello everybody, first of all. My target here is, I'm taking one match at a time. I had a good experience here last time, so of course I'm looking really much forward to get back on court and back in the stores tonight. As Chris just mentioned, it's an amazing place to play, and fans are so amazing here. So, but my target, I mean, it's tough. It's, there's a lot of good players, so I'm taking one match at a time. Yeah, I won't look past my first match. Thank you. And next for Wakana Negara, my question is, yeah, Wakana dan juga Mario akan agak berada di unggulan pertama. Tahun lalu mereka adalah runner up. Pertanyaannya, target di tahun ini seperti apa sebagai unggulan pertama dan bagaimana mereka melihat ganda putri Indonesia? Terima kasih. で、一位として、どんな印象が持てますか？で、インドネシアの選手にはどう思いますか？こんにちは。こんにちは。今回第一シードで臨めるということはすごく嬉しいことなんですけど、 今あのインドネシアの選手もそうですし、どの選手も女子ダブルスは結構混戦していて、このペアも強いので、自分たちも挑戦する気持ちで頑張りたいと思います。今回のインドネシアオープンは、総評が
社長話がありますか。優勝可能性ができますか。もちろん優勝を目指して臨むんですけど、まずは1回ずつ目の前の試合に全力でやることだと思うので、優勝を目指しながら一戦一戦頑張りたいと思います。トゥジュアンサイヤテセニー、ラゴシダパシュントコナン、タピサイヤヤマオピダイニンソンボン、サイヤヤヤンサイヤアフカネジャーブルサハ。Thank you. And for the video from China, pertanyaannya adalah bagaimana kesan Hedinjo bermain di Istora? Terus kalau melihat drawing yang ada, kira-kira peluangnya seperti apa? 首先，要问和冰雕的是，你觉得在这个 Istora 这边玩的那种气氛啊什么之类的，你觉得怎么样？然后第二呢，就是你觉得有没有空间取得冠军在这次的比赛上？Atmosfernya itu sangat luar biasa untuk seperti pendukungnya segala macam. Justru kalau misalnya untuk pertanyaan kedua, justru Indonesia sendiri karena sering menyelenggarakan turnamen yang sangat level tinggi. Jadi boleh dikatakan, jadi untuk turnamen yang diadakan Indonesia itu selalu mendatangi banyak pemain yang sangat hebat. Tapi tentu saja dari dirinya sendiri tetap punya percaya diri untuk bisa juara. Oke, kita membuka pertanyaan kepada rekan-rekan.